Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatin Hafizah binti Fazal Hatta dari kelas 3 Dynamic. Baiklah, selaku pengacara dalam video TVPSS kali ini, saya akan menerangkan sedikit sebanyak tentang sekolah tercinta kita. Yup, tidak lain tidak bukan Sekolah Menengah Kebangsaan Jugra atau nama singkatannya SMK Jugra. Takkanlah sekolah yang gah berdiri ini tidak mempunyai sejarah yang hebat bukan? Jadi, jom! Sekolah Menengah Kebangsaan Jugra telah didirikan di atas tanah seluas 2 ekar sama dengan 4.86 hektar yang dikenali sebagai Ladang Jugra. Ia dibina sekitar awal 1980 dan telah dibuka untuk tahun pengajiannya pada 3 Januari 1983. Wih, pejam cilik. Kini SMK Jugra telah pun berusia 38 tahun. Huh, hebat. Pada awal pembukaan sekolah ini, ia merupakan sekolah grade C dan menggunakan nama Sekolah Menengah Jugra. Pada tahun 1989, sekolah ini dinaikkan ke grade B dan kini ia dinaik taraf menjadi sekolah grade A. Hai, dah lama tak pergi sekolah secara berdepan. Mesti ada yang lupakan antara tempat-tempat yang ada di sekolah kita. Ha, mari saya tunjukkan antara tempat-tempat yang ada di sekolah kita dan kita kupas sedikit sebanyak memori kenangan yang mungkin ramai yang terkejut. Baiklah, mari kita teruskan dengan wawancara oleh double Aiman kita, iaitu Aiman Hakim yang akan menemu ramah Cikgu Nur Aisyah binti Sanad dan Aiman Tandak yang akan menemu ramah pula Cikgu Khatijah binti Basir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cikgu. Saya Aiman Hakim. Saya sebagai wartawan untuk program TVPSS. Boleh Cikgu perkenalkan latar belakang diri Cikgu? Seperti asal mana, nama penuh, umur dan sekarang tinggal kat mana? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Nur Aisyah binti Sanad, umur nanti bulan 12 cukup 56 tahun. Orang Kampung Sungai Buaya dan sekarang pun tinggal di Kampung Sungai Buaya. Kalau dahulu di depan Masjid Kampung Sungai Buaya, sekarang ni di Lorong Haji Azhur, Kampung Sungai Buaya. Soalan kedua, bilakah cikgu memulakan kerjaya cikgu sebagai seorang guru? Cikgu memulakan tugas sebagai seorang guru ni 5 hari bulan 1 1987, setelah tamat latihan di Maktab Perguruan Teknik Kuala Lumpur selama 3 tahun. Lepas 5 hari bulan 1 1987, cikgu ditempatkan di Sekolah Menengah Taman Datuk Harun, Petaling Jaya ketika itu. Yang agak muda lah. Petani, boleh cikgu bercerita tentang pengalaman manis cikgu bersama guru-guru, murid-murid dan para warga SMK juga? Antaranya ialah bila kita dah lama di sekolah ini dan ia merupakan satu-satunya sekolah yang saya mengajar, pengalaman saya, hati saya, kecintaan saya ialah di sekolah SMK Jugra. Sebab saya tak ada sekolah lain untuk saya sayangi. Saya tidak ada tempat lain untuk saya curahkan dari segi pengajaran, hanya SMK Jugra. Maka di sini saya melihat jatuh bangun SMK Jugra sekian lama. Dari mula saya hadir yang masa tu tahun 90, semasa saya jadi guru ganti, di sekitar SMK Jugra hanyalah kawasan estate. Begitu juga masa saya dah menjadi guru tetap tahun 1992, masih lagi keadaan di sekitar ini merupakan kawasan kelapa sawit yang belum ada macam sekarang. Baiklah, terima kasih kepada wartawan kita iaitu Double Aiman. Nampaknya kita sudah pun sampai ke penghujung video. Saya harap kita semua dapat menimba sedikit info atau kenangan terindah. Baiklah, sebagai pengacara, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang menonton. Saya harap yang menonton ini stay safe, stay at home, follow SOP dan bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.